Dek TV KPM. Ya Allah, kotornya kereta ni. Aduh, hai. Malas betul lah nak pergi cuci kereta ni. Eh, cikgu. Ya. Tak apa. Ha, sekarang ni kereta kamu dah kotor. Ya, ha, jom, hari ni cikgu akan ajar cara bagaimana nak mencuci kereta. Ha. Biar betul cikgu. Betul. Cuci kat mana? Cuci kat di, mana? Kita cuci di pusat car wash SMK Sentosa. Ha. Jom bawa kereta, jom. Jom, 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 jom. Jom. Eh, masuk kereta lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Dedek TV KPM. Adik-adik apa khabar? Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua. Jangan ke mana-mana tau, teruskan fokus tengok apa yang bakal kita belajar pada hari ini. Dan Abang Fizi hari ini ditemani oleh Cikgu Nazir daripada SMK Sentosa Kampar Perak. Apa khabar Cikgu? Baik, baik. Alhamdulillah Cikgu ya. Alhamdulillah sihat. Baik, kami tidak perlu dalam studio, kita akan bersama-sama dengan jurubahasa kita iaitu Cikgu Azliana daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Cikgu, hari ini dengar cerita cikgu, saya punya kereta hari ini memang kotor sangat cikgu. Tadi cikgu cakap cikgu nak ajar kita orang cara-cara untuk mencuci kenderaan. Betul. Ha. Okey, hari ini sebelum kita mencuci kenderaan, kita belajar apakah, okey, kenapa kita perlu belajar mempelajari teknik mencuci kereta. Okey, hari ini kita tengok apakah tajuk kita berkaitan dengan peralatan, bahan dan mesin mencuci kenderaan. Okey, kemudian standard pembelajaran adalah mengenal bahan dan alatan mencuci kenderaan. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid mengenal pasti dan menyediakan bahan dan alatan mencuci dengan betul. Dan yang kedua, murid mengetahui teknik-teknik mencuci dan mengeringkan kenderaan. Oh, faham cikgu. Okey, kenapa kita perlu, sebab kenapa kereta Fizi tadi perlu dicuci? Ini perlu kita perlu tahu ya, murid-murid sekalian. Satu, sebab terdapat kotoran pada kenderaan dan kenderaan dalam keadaan tidak bersih. Yang kedua, Fizi, kan kotoran yang terdapat pada kenderaan membawa bersama kuman dan virus. Bahaya kepada kita, kepada kesihatan kita ya. Dan yang ketiga, kotoran juga boleh merosakkan badan kenderaan, terutama catlah dan komponen kenderaan yang lain. Faham, sebab itu kenderaan kita perlu dicuci fizik. Dan pentingnya mencuci kenderaan ini kerana supaya kenderaan kita ni kelihatan bersih dan cantik, Fizi. Barulah nampak kita buat kereta tu bergaya sikit juga. Bergaya. Semangat adanya, confident level dan keyakinan. Dan kedua, kenderaan bebas daripada kuman dan virus. Ini sangat penting kan, supaya tak adalah sekarang dengan pandemik coronavirus kan, Fizi. Yang ketiga, kita dapat menjaga cat badan kenderaan dan komponen kenderaan yang lain. Baiklah, tak sabar-sabar rasanya untuk kita belajar bagaimanakah cara yang betul untuk kita mencuci kenderaan kita ni. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Dedek TV KPM.